Selamat datang, Mas Miko. Untuk sekarang, apa bisa dimulai, Mas Miko? Langsung saya buka aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana kita dapat berkumpul di sini di acara Design Masterclass yang pematerinya ada Mas Miko. Di sini Design Masterclass ada materi yaitu mengenai pembuatan pamflet. Untuk yang pertama, langsung saja kepada Mas Niko untuk mengikat waktu. Silakan Mas Niko. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kok anu tadi open kamera. Pagi juga, Mas. Apa? Hari ini materinya apa, Bet? Tentang pembuatan pamflet. Apa? Pembuatan pamflet, Mas. Apa pembuatan pamflet ya? Sebelumnya teman-teman udah buka buka koran laptopnya masing-masing dulu atau belum? Tadi sudah saya itu sih, Mas, informasikan. Coba. Gimana teman-teman? Teman-teman udah buka buka belum? Kalau ini langsung praktek ya. Ya, teori sekilas aja. Untuk teman-teman, segera dibuka ya laptopnya, Corel-nya juga, biar bisa mengikuti tutorial dari Mas Miko. Mana yang udah buka mana? Ya, Pak. Halo. Halo teman-teman. Dapat buka belum? Sudah, Mas. Sudah. Coba dibuka dulu di apa namanya, di open cam, dibuka, dibuktiin ya. Barangkali kalau ngedengerin doang sih kurang masuknya kalau menurutku sih. Coba ayo dibuka dulu di open cam sebentar lah, di apa namanya, kamera belakang guys, kamera belakang. Nah teman-teman yang itu mana? Ayo teman-teman. Ini aku tak share screen-nya, Fit. Iya, Mas. Tunggu teman-teman, buka dulu laptopnya.
Ini udah tak share screen. Oke teman-teman, ya wes kalau nggak ada yang apa namanya mau ngebuktiin biar dibuka atau enggak, saya harap positif diri saya teman-teman udah buka. Nanti hasilnya kayak apa? Kalau nggak salah nanti hasilnya buat absen ya. Iya mas. Nanti yang benar-benar berpartisipasi sekali. Walaupun mungkin malu untuk membuka kamera, positif thinking saya, teman-teman mungkin malu, tapi saya percaya teman-teman, kalau misalkan teman-teman udah buka dan lain-lain. Oke, untuk pertama kali, teman-teman udah nyiapin bahan yang dikirim oleh Mbak Vidya. Kemarin sudah saya kirim yang logo Forse, Mas. Sama Untuk foto. fotonya kan, ya fotonya kan untuk punya sendiri mereka. Ya. Ini kalau nggak langsung nggak masuk ini, saya nggak praktek sih, cuma teori doang nanti. Ya teman-teman. Halo Mas. Halo, coba tadi. Gimana Muis? Udah belum? Lagi mau buka, Mbak. Ya. Siapin logo sama fotonya diri sendiri dulu. Yang paling kece. Logo sudah ada di grup. Kelas desain, terus untuk fotonya, foto kalian sendiri ya. Ya, aku mana apa ya? Ya, udah buka semua. Ya, teman-teman. Saya harap langsung langsung buka ya. Mana sudah desain belum logonya sama ininya, logo sama foto diri sendiri. Gimana teman-teman, udah belum? Halo, suara aku masuk enggak? Masuk, Mas. Mana nih? Katanya lupa terbuka. Kalau ini enggak jadi namanya pelatihan. Pak
video bukan ya, Mbak Vidya? Iya, Mas. Mana coba? Bentar, Mas, bentar. Teman-teman yang lainnya dibuka belum? Kalau anda buka, anda bisa mulai-mulai ini. Halo, Fitra Triwulan dari UI kita, Nani Mifroda, Rika, Fatma, Aditya Adi, Tikomah, Nurma Sururo, sama Abdul Mu'is. Oh ini ada lagi, Triwulan dari Aditya terus Alvina. Masih mau pindah logo ke laptop dulu, Mas. Oh iya, kita tunggu. Ayo Aditya Istiqomah, Aditya Istiqomah ya, terus Istiqomah, Fatma, Nani, Rika, Yu, Fitra, ini ada lagi ternyata di slotnya, Alif, Baharudin sama Usmiati. Sudah dibuka belum? Iya Mas, lagi pindahin logonya Mas. Oke, sambil mindahin ya teman-teman. Iya, Mas. Ya teman-teman, sebelumnya udah pernah dijelasin belum tentang prinsip-prinsip Chen? Halo, di part 1 sama part 2 udah belum? Yang prinsip-prinsip Chen itu udah Mas. Pertama itu sama Mbak Mu. Sama siapa? Mbak Mu Prodi. Kalau udah, siapa yang mau nyetorin satu-satu? Ada 8 kan ya? Siapa yang mau nyetorin satu-satu? Gimana teman-teman? Ini kayak kuliah TKP ini, di rupa. Cuma video dulu satu orang ini. Saya sebutin. Kenapa di belakangku ada orang ternyata? Enggak berdua.
Di Mbak Vidya satu apa Mbak Vidya satu? Yang pertama itu keseimbangan, terus atau satu aja. Keseimbangan. Keseimbangan. Maksudnya gimana Mbak Vidya? Maksudnya antara kan ada kotak desain. Nah kalau kita desain tuh harus seimbang gitu loh. Di lembar kertasnya itu harus seimbang antara yang sebelah kanan, atas, bawah, sama samping. Enggak yang keberatan yang ke kanan sendiri, terus sebelahnya kosong itu enggak. Harus balance. Terus yang lainnya? Teman-teman yang lainnya, baru satu. Coba Alvina. Yang kemarin ngikutin dari awal siapa? Gimana teman-teman? Kalau bukan istilah prinsip desain, rukun desain deh. Rukun desain itu 8. Sampai teman-teman. Kontras, Mas. Gimana? Kontras. Maksudnya gimana tuh kontras? Jadi antara misal ada penekanannya daerah mana yang mau ditekankan itu lebih kontras dari daerah lainnya, jadi tidak sama rata gitu. Oh, kontras. Iya. Dari ceritanya aku dengarnya kok kompres. Terus apa lagi? Mau satu-satu atau mau nambah satu lagi nggak apa-apa. Ya. Nanti ada lagi enggak ya? Oke. Bagus terang. Yang lainnya monggo. Saya harap standby soalnya biar mempersingkat waktu langsung setelah mengenal prinsip desain ini, teman-teman langsung praktek di mana prinsip desain eko itu akan diterapkan di desain komplek nanti. Desainnya simpel kok, nggak serumit poster dan lain-lain. Coba apa lagi? Wah gitu, lari gimana? Coba langsung tak tayangin videonya ya. Belen tadi yang disebutin Mbak Vidya, apa Mbak Vidya? Bisa tolong dijelasin? Gimana Mas? Yang pertama ada balance atau seimbang. Tadi Mbak Vidya menjelaskan tentang balance itu gimana? Antara objek yang satu sama yang lain itu harus seimbang Mas. Jadi nggak ada yang keberatan ke kanan atau ke atas atau ke bawah, jadi semuanya sama rata kayak gitu. Sama rata. Oke. Kalau misalkan objeknya kecil terus yang satunya besar, nah itu nggak balance.
harusnya diatasinya dengan misalkan yang di sebelah kanan ada gambar, tapi yang di samping cuma icon doang, itu kan nggak balance, itu gimana? Gimana mas? Misalkan di pamflet ada sebelah kanan ada orang, ada foto besar, dan di sebelah kirinya cuma ada icon, itu gimana solusinya agar balance? Ukurannya sih mas bisa main ukurannya. Oke, terus dari yang sedikit dulu si orang-orangnya ya. Yang kedua ada alignment, ada yang tahu ada alignment? Nih tak munculinnya wes apa namanya? Oh ini ada itu ya. Ntar printnya terganti. Nih tak nampin. Yang kedua ada alignment. Biar cepat, alignment itu artinya deretan atau garis arah. Coba dari arti ini, teman-teman ada yang bisanya ngesinkronkan dengan istilah desain dengan alignment atau enggak? Coba, halo? Coba si Abdul Muiz. Nih kalau nggak ada yang ngaduin, langsung ditunjuk aja deh. Ayo Abdul Muiz. Bagaimana kabar? Halo teman-teman. Apa tadi jalan tak? Itu pelatihan pora lagi. Halo. Ini Samarinda. Samarinda. Ini Samarinda coba. Oke, langsung singkat waktu lah. Saya harap teman-teman positif ini saya teman-teman dengerin. Untuk nih, bocorin. Untuk deretan atau alignment itu, alignment teman-teman udah tahu di Microsoft Word. Ada rata kiri, rata kanan, sama rata tengah. Begitu juga desain. Cuman desain itu lebih jarang atau mungkin nggak pernah ada yang menggunakan rata kanan di dalam desain, semua desainannya loh ya, bukan tulisannya doang. Kalau tulisan mah bisa aja rata kanan gitu. Jadi misalkan tadi balance-nya, seimbangnya itu di tengah, alignment-nya itu di tengah, maka alignment-nya itu harus sampai ke bawah, itu harus tengah terus. Misalkan nanti alignment-nya itu rata kanan, maka sampai bawah rata kanan terus. Sebagai contoh, bentar. Yang kita akan praktekkan akan membuat ini. Bentar, bentar. Sebagai contoh ini itu alignment-nya atau garis arahnya itu cuma dari atas ke bawah, lebih banyak dari atas ke bawah aja dengan alignment rata kanan, rata kiri. Oleh karena itu semuanya di rata kiri semua,
melihat dari bintang. Nih, semua rata kiri. Ini, walaupun di kanan, tetap menggunakan rata kiri. Ini rata kiri semua. Enggak, ilustratornya itu di tengah sini. Itu alignment, garis arahnya. Kalau misalkan pincang kawan KNV ini di tengah, lebih besar, maka orangnya juga harus di tengah. Di tengah, terus ini di tengah. Tema, Rabu, ini harus rata tengah. Gitu teman-teman. Selanjutnya, ada apa ini? Emphasis. Nih, emphasis terjemahannya adalah sudah saya cari-cari tadi. Biar teman-teman juga langsung tahu lah. Saya juga tadi sudah mengira-ngira teman-teman bakal malu untuk berbicara ataupun malu untuk membuka kameranya. Yang ketiga ada emphasis tekanan. Tekanan itu maksudnya misalkan. Tapi. Ya, ini. Misal, penekanan. Tekanan ini sesuatu yang akan ditonjolkan. Berbeda dengan kontras, nanti akan di selanjutnya ada kontras, itu berbeda. Penekanan ini lebih ke apa yang akan ditekankan, seperti apa acaranya, yaitu bintang-bintang kawan KNFI, di mana di live Instagram bersama. Temanya ini, lalu yang tidak ditekankan ataupun bukan penekanan di pamflet ini adalah Instagramnya. Itu ya teman-teman. Dan orangnya ini sebagai pemateri ataupun ilustrator yang akan berbintang-bintang ini juga ditekankan. Lalu berikutnya. Berikutnya ada proporsi. Proporsi yang di sini yang dimaksud itu sinkron dengan balance tadi. Proporsinya misalkan, makanya saya tadi bilang ke Mbak Vidya, gimana kalau yang satunya yang sebelah kiri itu ikonnya kecil-kecil dan yang di kanan itu besar. Coba bayangin pamflet ini. Misalkan ininya udah besar-besar tapi orangnya kecil. Itu proporsinya nggak masuk. Makanya yang benar yang dikatakan Bu Vidya, ukurannya harus dibesarkan. Tetapi yang harus dibesarkan itu ini, yang harus emphasis, yang harus ditekankan. Tidak boleh acaranya kecil, malah hari dan tanggalnya malah besar. Itu nggak masuk. Halo? Yang berikutnya ada movement atau perpindahan directed path of optical motion. Perpindahan di sini seperti kalian membaca komik. Ataupun membaca buku biasa. Itu perpindahannya kan dari kiri ke kanan. Kalau misalkan bahasa Arab, maka dari kanan ke kiri. Begitu pula di nanti pamflet. Pamflet ini biasanya kan ada yang sini, nanti ada di sini, sini. Nah, sesuai dengan yang ada di buku dan di komik, maka kalian akan membaca pamflet itu dari atas.
otomatis dari atas. Atas mana? Atas kiri. Atas kiri, bincang-bincang kawan-kawan. Nah, untuk masalah ataupun desain ini tuh mereka nggak menerapkan ini, nggak menerapkan ada di kanan ada tulisan. Cuma ada tulisan bahwa ini menjelaskan apa namanya pematerinya aja. Cuman alur dari mereka, motion dari mereka itu adalah dari atas ke bawah aja. Ya. Tuh, teman-teman. Terus yang berikutnya. Pola ataupun pattern. Pola di sini. Jadi kalau bisa sepolos-polosnya desain kalian harus ada pola sedikit. Boleh polos kalau misalkan tulisan dan lain-lainnya itu gak berpola. Misalkan ini ada pola sedikit di belakang. Ini ada gradien. Gitu. Sepolos-polosnya desain kalian. Kalau bisa ada sedikit yang bisa berpola. Ini ada yang tesnya, ada yang dikotakin bagi penekanan juga. Tuh. Terus oke, kontras. Tadi ada yang menyebutkan tentang kontras. Apa? Nanik ya? Masih ada enggak? Iya, Mas. Mana tadi ya penjelasannya? Adanya penekanan, Mas. Gimana? Adanya penekanan terhadap? Terhadap. Apanya yang ditekankan? Jadi misalkan dalam satu desain itu ada yang ditekankan misalnya atau judulnya atau misal warnanya gitu. Jadi tidak sama semua gitu. Oke. Udah hampir benar. Jadi tekanan itu atau penekanan itu masuk ke emphasis tadi. Penekanan. Cuman kontras tadi sudah yang dijelasin tadi Nani ada yang benar yaitu warna. Kontras yang kalian ketahui di foto kan juga ada. Misalkan nih profilnya Nani yang terang adalah background-nya. Tetapi fotonya Nani juga walaupun gelap tetapi harus ada orangnya. Itu karena foto profil jadi harus orangnya harus kelihatan. Jadi lebih ke warnanya. Warna misalkan teman-teman buat pamflet. Background-nya menggunakan warna putih. Terus teman-teman tulisannya berwarna kuning cerah. Jadi background sama tulisan itu cerah semua. Nah, itu maka kontrasnya nggak main. Nggak masuk, teman-teman. Jadi, emphasis itu lebih ke penekanan. Apa yang akan ditekankan oleh pamflet tersebut, misalkan judul dan lain-lain. Dan untuk kontras itu lebih ke cahayanya. Misalkan background-nya berwarna terang, maka tulisannya berwarna gelap. Ataupun sebaliknya, background-nya gelap, tulisannya terang. Itu. Nah, yang terpenting adalah unity. Jadi teman-teman telah mengenal tadi balance, emphasis, pattern, atau pola, terus movement, dan lain-lain. Teman-teman akan menerapkan di pamfletnya yang akan dibuat teman-teman itu dengan unity. Bukan unity of science. Science kan keilmuan ya. Pola kan juga keilmuan, pattern, dan lain-lain. Itu makanya nanti yang akan dibuat teman-teman itu saya harap
dari prinsip-prinsip tadi atau penurutan-urutan tadi, teman-teman disatuin di desain kalian. Oke, kita mulai. Teman-teman udah nyiapin foto atau belum? Udah, Mas. Sudah. Oke. Coba foto yang ini saya saya temukan di kawan GNFI. Teman-teman bisa buka Instagramnya kawan GNFI ataupun Mbak Vidya bisa share linknya ataupun share pamflet contoh di kawan GNFI ke grupnya kalian. Gitu. Oke. Kenapa saya minta tolong teman-teman buat persiapin foto kalian. Foto kalian ini akan menjadi pamflet materi. Oke. Ayo, coba teman-teman buka korelnya. Buka buat Instagram. Instagram itu desainnya kotak. Kotak berarti teman-teman ukurannya, saya harap teman-teman sudah mengenal karena di part 1 dan part 2 mesti sudah dikenalkan ukuran ini, page-nya kalian. Teman-teman buatnya kotak antara ukuran 300 x 300 atau 100 x 100. Coba teman-teman buka dulu. Itu belum, kalau nggak ada yang bilang belum ataupun sudah, nggak dilanjut-lanjut. Udah, Mas. Udah. Oke. Coba biar langsung bikin kotak seukuran landing pad kalian. Pad kalian gimana? Sesuai ini. Sesuai. Ini kan buat kotak ya. Loh, saya segini. Nah. Kalau gini kan teman-teman susah. Atau lagi nggak pakai CTRL. Teman-teman lebih susah. Oke. Ada yang tahu enggak? Ya, yeah. Kalau nggak ada yang jawab, lanjut nih. Yo, apa teman-teman? Belum tahu, Mas. Belum ya? Gimana, Ki, caranya, Ki? Ya. Maaf ya, berisik. Nih. Kan di kotaan ini ada di tools, kan ada kotaan kemarin kan yang pengenalan tools itu, klik aja 2 kali. Nanti langsung muncul di lembar kerjanya tuh langsung jiplak lembar kerjanya gitu kalau kotaannya. Tuh. Oke. Okay. Kalau biar persisi, sambil klik CTRL, mana sih CTRL? CTRL, terus ditarik aja, lepas, nanti jadinya kotak, ukurannya sama. Itu ya, Mas Niko? Iya, benar sekali. Saya harap teman-teman saat ini nggak cuma mendengarkan seminar ataupun kelas kuliah kalian, teman-teman harus interaktif, harus langsung praktek langsung. Karena kalau nggak begitu, nanti teman-teman ya cuma setengah, cuma tahu doang, oh cuma pernah doang gitu. Ya teman-teman sudah diperhatikan, cukup klik 2 kali di ikon kotak rectangle tools ya. Udah, Mas.
Oke. Coba pilih warna yang kalian suka. Kalau ini kan warna merah ya. Pilih warna kalian yang kalian suka, warna apa aja terserah. Ya. Ya belum. Udah, Mas. Saya mau pakai warna apa ya? Ini aja. Ya. Kita biru, video merah. Alvina warna apa? Aku biru, Mas. Kok sama? Harus tadi yang ngelihat itu. Kalau effortnya terus ya biru. Triwulan dari warna apa? Jondi wong yang hilang. Triwulan dari warna apa? Kenapa itu? Merah. Merah muda. Pink ya. Apa sih warnanya? Halo, triwulan dari? Warna merah muda. Atau malah degradasi gitu ya? Oke, warna merah muda. Terus? Nani? Pink, Mas. Pink. Aduh, itu di sini. Terus Rika? Nggak kelihatan ya. Halo Rika? Ini Syamarina. Usmiati. Warna kuning, Mas. Warna kuning. Oke. Terus masukin fotonya kalian. Fotoku mana ya? Bentar. Saya stop screen dulu karena masuk ya. Teman-teman udah pernah bikin PNG-nya teman-teman? Foto yang background-nya itu enggak ada. Udah diajarin belum? Belum punya, Mas. Belum. Belum pernah. Kemarin waktu part 1 sama part 2 belajarnya apa? Apa nani? Per satu kalau enggak salah. Yang pertama itu buat logo pengenalan tuh semua. Ya tadi ada yang jawab pertama siapa? Iya. Yeah. Malah rebutan. Ya tadi. Yang pertama pengenalan tuh ya. Yang kedua baru logo. Terus cara buat PNG-nya teman-teman?
Belum, Mas, belum. Belum. Oke, Pentul udah pada tahu ya. Pentul ini. Nanti teman-teman sudah tahu ya. Jadi buat itu teman-teman, fotonya teman-teman buat PNG ataupun bibirnya dihapus. Teman-teman sudah pasti sudah tahu lah ada banyak software yang bisa menghapus ini, Pak, baik di software ataupun di website. Ada remove background, terus apa ya, VisArt dan lain itu bisa. Tapi karena teman-teman di sini menggunakan Corel, maka teman-teman juga harus tahu bagaimana cara membuang background di foto teman-teman menggunakan Corel. Saya contohin. Ini kasarannya aja. Jadi teman-teman bikin pola pentul di sekeliling tubuh kalian, di foto ya, di sekeliling tubuh di foto kalian. Terus teman-teman klik save ataupun klik dua-duanya, klik yang ini yang sudah dibuat dengan save lalu foto kalian. Jadi terpilih dua-duanya. Teman-teman sudah diajarkan ini ya. Well, trim, intersect, simplify, from minus back atau sebaliknya, back minus front, sama create boundary. Teman-teman sudah diajarkan ini belum? Part 1 dan part 2. Halo. 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 Belum, Mas. Kalau untuk yang motong foto itu belum. Aduh. Oke. Teman-teman, wah kalau ini belum, ya, yeah. Harusnya ini bersamaan dengan pengenalan tools. Gimana teman-teman, sedikit waktu luang mengenal trim, weld, itu ya, ini simple loh, simple banget, ini harus teman-teman semuanya harus tahu. Karena ini sangat dasar banget untuk CorelDRAW. Oke. Teman-teman buat dua objek kotak berwarna kuning dan lingkaran. Kita mengesampingkan tadi ya, mengesampingkan pamfletnya dulu. Teman-teman harus tahu ini dulu. Yang ini warna biru. Coba teman-teman buat dulu. Sudah belum?
Triwulan dari Nane Kuda. Udah, Mas. Coba mana? Taruh yang bundar di atas yang kotak. Kayak yang punya Balvina itu. Coba Mbak Sri Wulandari. Udah. Ani udah. Udah, Mas. Ini yang lain mana ini? Oh, nggak ada suaranya. Melati ini sama Rina. Abdul Muiz, Adit. Oke, udah. Sekarang teman-teman klik yang bulat. Save, klik save, dan klik lagi yang kotak. Ya. Sampai terselek terpilih dua-duanya. Jadi kalau digeser itu dua-duanya ikut. Oke ya. Sampai sini udah? Oke, Mas. Ya. Terus kalian teman-teman akan mengenal di atas ini akan keluar. Kalau misalkan nggak diklik, teman-teman nggak keluar. Nah, kalau diklik dua-duanya, itu akan keluar ini. Width, trim, intersect, simplify, back minus front, front minus back. Nah, fungsinya apa dari ini? Klik teman-teman dua-duanya. Kalau misalkan teman-teman width, maka dua-duanya akan jadi satu. Nih, jadi satu. Itu ya. Jadi praktekin langsung. Saya kira teman-teman pas pembuatan logo sudah mengenal ini. Soalnya membuat logo itu kan harus ada ini kan. Contoh aja. Kemarin. Kalau misalkan buat kasarannya logo M3, M-nya aja ya. Kasarannya aja. Nah, ini kan satu-satu. Nah, untuk mempersatukan ini semua, teman-teman pakai base. Nah, jadi kayak gini objeknya. Teman-teman kalau mau urut N undo pakai ctrl z. Oke, kita tahu ya. Gimana triwulan dari? Gimana Arvina? Wah, ini online level. Gimana Nanik? Fatma? Ini sama Rina? Di Sri Wulandari itu ya? Nani. Oke. Yang kedua langsung aja ya yang akan digunakan ini. Ada yang namanya intersect. Intersect ini pas sama ini ya ikonnya. Dia akan membuat dari potongannya kalian sini.
Ini kan lingkaran sama kotak. Nah, ini bakal selisih antara lingkaran sama kotak ini bakal terbentuk. Misalkan di intersect. Nah, maka ini akan terbentuk. Gitu. Coba teman-teman udah belum? Teman-teman mengenal intersect dulu yang akan digunakan di mabar ini. Oke ya, saya anggap teman-teman sudah tahu intersect. Nah, setelah menggunakan pen tool, teman-teman pen tool ini berputar-putar mengelilingi foto kalian yang akan diambil sampai ketemu titik pertama. Gitu. Udah? Udah? Nah, pen tool yang kalian buat sama foto kalian di intersect. Maka akan keluar foto kalian yang ininya kosongan. Kurang rapi ya. Bagi tanda aja ya. Ya. Ya, belum. Ani udah. Cari ulang dari ya belum fotonya ya. Oh, belum. Ya, Nani, Sri Wulandari. Terus yang lainnya, Alvina. Adit. Aditya Adi Misbahuddin. Udah, Mas. Coba-coba mana lihat. Oke, sip. Tri Wulandari udah? Belum, Mas, bentar. Oke. Nah. Kalau udah, teman-teman masukin logo. Sudah masukin logonya belum? Oh, ini. Logo-logonya yang... Saya pakai yang putih. Ya. Ya. Udah Sri Wulandari. Halo, halo, halo. Ya. Teman-teman, coba lihat di share screen-ku. Logo
sama background. Kontras coba logo sama backgroundku itu sama-sama biru dan ini berdua itu juga memakai warna yang gelap semua. Oke, oleh karena itu ini berselisih ataupun 180 derajat itu tidak kontras. Oke, teman-teman kalau menggunakan warna yang terang, maka ini enggak kontras. Maka akan kontras. Nah, itu si Nani udah kontras. Babija udah. Saya ulang jadi juga udah. Nah, misalkan ini saya terapkan aja yang warna biru, siapa tadi alfinya, alfinya katanya berwarna biru. Nah, misalkan teman-teman pakai background yang terang, yang terang, yang gelap. Kalau logonya warnanya terang, logonya warna gelap juga, maka teman-teman, salah satu caranya adalah memakai logo yang emang semuanya itu terang. Ini cara pertama. Kalau terdapat logo yang berwarna putih semua ataupun terang semua, maka gunakanlah. Itu. Tapi saya nggak mau, saya maunya tetap memakai logo yang asli, tetapi memakai background yang gelap. Nah, oleh karena itu lebih bagus dikasih lingkaran. Saya pakai warna putih. Hilangin lainnya. Nah, teman-teman sudah yang sudah tahu yang namanya power clip. Teman-teman sudah tahu yang namanya power clip belum? Ya. Oke. Itu nanti dulu aja nggak apa-apa. Yang penting sudah masuk logo ya. Logonya di tengah-tengah. Nah, terus dipresisikan. Logonya ditaruh di sesuai contoh di atas kiri. Ini, coba. Teman-teman tetap bayanginya, teman-teman kan pernah menggambar di buku gambar ataupun dinulis di buku, di kertas folio. Itu kan di tepinya nggak ada garis. Nah, tapi teman-teman tetap bayangin, di tepi ini ada garis kayak gini. Nah, ini yang dinamakan penempat. Jadi di sini bakal kosong. Itu, tetap bayangin aja. Ya. Nah. Sekarang fotonya teman-teman diubah menjadi warna hitam putih. Caranya bagaimana? Cara menjadikan hitam putih ada dua. Yang satu, teman-teman bisa menggunakan efek. Itu ini sama kayak Photoshop ya. Maksudnya mengubah gambar. Memakai adjust. Lalu hue, color, hue, saturation, and lightness. Maka akan muncul kayak gini. Saturasinya bisa di pojok kiri. Sampai min 100. Maka akan jadi warna hitam putih. Atau yang cara yang kedua, teman-teman bisa langsung di bitmap. Convert to bitmap ini, gambar kalian akan diubah menjadi di export. Teman-teman udah tahu export kan?
Nah, akan di-export. Jadi warnanya grayscale. Kalau warna grayscale, maka berubah hitam putih. Ya, coba diubah menjadi warna hitam putih. Pakai bitmap aja. Klik foto kalian, bitmap, terus convert to bitmap. Ya, Nani udah diulang dari. Ini yang lain ada Alvina, Fatma. Ya, Mas. Ya, mana coba? Udah. Itu hitam putih ya. Sip. Terus Sri Wulandari. Itu hitam putih atau belum itu? Enggak, Mas. Itu udah hitam putih fotonya? Sudah. Sudah. Jadi di gambar enggak aneh banget, kena cahaya jadi. Ya. Okay. Terus teman-teman cara transparan udah bisa? Halo, Nani? Tadi yang hitam putih gimana Mas tadi keluar? Fotonya kamu diklik, terus di convert to bitmap, jadikan grayscale. Terus di oke. Ya. Oke, Nani. Gimana, Mas? Nani udah yang hitam putihnya udah? Belum yang hitam putihnya. Mana ada kendala apa? Bitmapnya tadi gimana Mas? Boleh ulang? Di klik fotomu, ya. Terus pilih yang di atas ada bitmap kan? Convert to bitmap, pilih. Convert to bitmap, ya. Yeah. Color mode dipindah ke grayscale. Grayscale, oke. Okay. Terus di oke. Ya? Ya udah, Mas. Nah. Terus cara transparan. Fotonya teman-teman. Dibikin ini kan ke bawah transparan nih. Dibikin transparan. Udah belajar transparan belum? Halo, Sri Wulandari, Nani. Terus yang belum. Lainnya? Belum. Transparan ini, makanya transparan tools. Ini nih yang di bawahnya saya itu. Ya. Ya. Nah, transparan ini yang pertama itu mentransparankan semuanya. Semua objek. Misalkan, teman-teman setelah mengeklik transparan tools, maka di bawahnya akan muncul buat persenan transparan. Nah, kayak gini. Berapa persen akan ditransparansikan? Ya, gampang. Nah,
Nah, itu kan mentransparansikan semua. Tapi di pamflet ini, di contoh, itu transparannya ke bawah aja. Nah, teman-teman klik yang di atas. Klik di atas, geser ke bawah. Nah. Ya. Potong gelap ya. Ya belum. Ya. Oh, lebih enggak apa-apa. Ya, teman-teman. Iya, Mas. Coba lihat. Triwulan dari Cina. Coba. Oh iya. Oke, benar. Nah. Mas, di aku kok nggak ada pilihan itu ya? Pilihan dimana? Apa? Pilihan itu di transparan ya? Coba-coba dideketin lagi. Aku nggak... Coba. Nggak jelas. Itu tuh yang kotak. Coba diklik dulu, terus dikliki, maksudnya dikliki semua, nanti kan ada petunjuknya yang namanya transparan. Terus mana transparan tuh, ke bawah ya. terus Enggak ada. Enggak ada. Kalau enggak ada, Windows. Ya. Belum ke workspace. Ini aja ke toolsbar ada nggak? Nah, itu toolsbar di bawahnya itu karena centang yang false box. Toolbox diklik. Apa tadi, Mas? Toolbox. Udah ada ya, nih. Ya, diklik dulu. Dihilangin dulu. Toolbox-mu kan hilang kan? Hmm. Nah, terus dimunculkan lagi juga. Masih belum ada. Masih belum ada, Mas. Coba ke toolbox, aku mau lihat ke toolbox. Kameramu ke toolbox. Enggak, maksudnya ke sini. Nah, paling bawah ada tanda plus enggak? Paling bawah.
Ini, kita tunjukin lagi paling bawah ada tanda plus. Gak ada nih. Hah? Gak ada. Masa gak tanda? Kalau enggak tanda ini. Tanda... Ada yang ini ya? Yang dekat... Dekat apa namanya? Penggarisnya itu ya? Hah? Apa maksudnya? Mana tau gak kelihatan tau kameranya? Nah, coba di deketin ke ini. Transparans. Nah, ini yang blending. Mana tadi? Blending terus, diklik terus coba. Ini, kamu klik terus. Klik yang ada segitiga kecil. Namu transparansi ya. Nah, sip. Ya, terus di terapinya tadi. Ya. Klik yang atas, tarik sampai ke bawah. Ya. Ya, seribu landari. Ayo, biar jam 11 sudah selesai. Ya, bisa, seribu landari. Nanti kutu tadi ya. Udah, Mas. Oke. Lanjut. Terus, setelah udah, fotonya kalian diperbesar, taruh di sebelah. Nah. Sebelah sini dulu, taruh dulu di sebelah kanan. Kita akan membuat pola pattern kayak gini, lingkaran. Cuman warnanya berbeda. Nah. Teman-teman, pasti menggunakan warna yang berbeda ini mencari warna yang berbeda. Nah, teman-teman cukup bikin lingkaran. Besarkan lain kalian. Garis lain ini yang paling besar 32 dan 6 ataupun 50 kalian. Kurang besar 70. Nah. Ya. Keren sekalian, status. Ya belum. Ya, lingkarannya rada-rada peang, nggak apa-apa, weh. Ya. Mana? Bulan dari Nani, udah Nani. Afina udah. Coba dilihatin. Oke. Okay. Ya, ini Sri Wulandari sama Nani udah.
Okay. Terus pilih transparency tool lagi. Bentar. Warnanya disamain sama warna ini, sama warna background kalian. Klik kanan pada warna ini. Warna kalian, klik kanan. Nah, warnanya kan sama. Oke, okay. Ya. Ya, warnanya yang merah diwarnain merah, yang pink diwarnain pink. Pakainya klik kanan ya, soalnya itu outline, bukan objek. Udah tahu kan namanya outline sama objek? Ya, bukan di klik kanan ininya. Nah, nih, bukan di klik kanan ininya. Cuma di klik kanan bawah, yang warna-warna. Nanti enggak? Yang mana, Mas? Yang di bawah ataupun di kanan, di kanan, di kanan. Nah, itu yang di bawah loh, di bawah ada. Bawah kiri. Ini. Nah, oke. Okay. Udah. Terus di Sri Wulandari udah. Oke. Okay. Klik transparent tool. Transparent tool. Udah. Nah, kita akan mengenal yang namanya multiply. Nah, ini. Kalau biasanya transparan, itu menggunakan normal. Nah, kita akan tahu yang namanya multiply. Coba diklik multiply. Ya. Maka warnanya akan sedikit menghitam, tapi transparan. Yang di normal, nah ya itu nanti udah Mbak Pijau udah, kita belum, Sri Wulandari udah, ya. Nah, kalau misalkan lingkarannya teman-teman terlalu gelap, terlalu gelap dan terlalu, ya pokoknya terlalu gelap lah. Teman-teman bisa dibawain lagi opacity-nya. Opacity-nya yang dibawain ini. Biasanya ada kelihatan langsung. Nah. Biasanya muncul. Nah. Ya. Sekarang, taruh foto kalian di atas layar lingkaran. Cukup foto kalian diklik. Lalu, klik CTRL Page Up ataupun CTRL Home. Nah, ya. Ya, pastikan foto kalian di atas warna, di atas lingkaran. Sri Wulandari udah. Halo, Sri Wulandari. Nani udah. Oke. Okay. Klik kedua, klik foto, sama klik lingkaran, diklik. Keduanya diklik. Di grup. Grup itu menggabungkan dua objek ya, biar nggak lari kemana-mana. Di grup caranya CTRLG atau klik kanan lalu pilih grup ya. Kalau udah di grup buktinya tuh kayak gini, diklik dimanapun objek yang tadi kedua tadi akan bersama-sama terus umur selama hidupnya sampai akhir hayat. Nah, sip. Ini udah. Video udah. Sri Wulandari udah belum? Oke, Sri Wulandari kemana ini? Sama Alvina udah? Udah, tapi
yang nipisin lingkarannya itu belum, Mas? Belum gimana? Coba dilihatin. Biar kita lihat bareng-bareng. Baik, bareng-bareng. Itu udah di multiply belum? Udah multiply belum yang ini? Transparan terus multiply. Gimana Rina? Oh sudah Mas, oh dari tadi mic-nya nggak tak nyalain ternyata. Foto-fotomu ditaruh di atas lingkaran, klik fotonya, terus di paste, paste up di control paste up ataupun control home. Mas saat ini saya lima cukup ya Mas? Keduanya dipilih terus digrupkan. Ya. Nah, benar-benar. Tadi yang pertama kita akan mengenal yang namanya power clip. Nah, power clip itu memasukkan gambar ke objek. Misalkan klik kanan objek gambar dan juga lingkaran tadi yang sudah di grup. Klik kanan, artinya namanya power clip. Ada yang di atas sini, ada yang di sini. Ada yang namanya power clip inside. Klik. Nah, akan ada tanda panah. Itu maksudnya, itu mau dimasukkan kemana? Nah, dimasukkan ke kotak ini. Coba klik di kotak ini. Nah, maka gambarnya akan di dalam objek kotak. Coba. Nah, sip. Nah, ini udah diulang dari Alvina. Nah, kalau kayak gini, udah kayak gini, tinggal memasukkan teks kegiatan kalian. Nah, coba klik, ketik cara ngasih tes sudah bisa ya? Cara bikin tes sudah bisa ya? Nani udah bisa belum? Ya, Mas. Yo. Hah? Bikin tes sudah bisa kan? Iya. Nah, coba klik nama kalian. Di bawah foto kalian. Foto kalian. Lagi sama belum sampai di Semarang. Pakai font yang kalian suka. Aku mau pakai ini. Nah. Pakai prinsip kontras tadi. Iya. Kalau background kalian udah warna terang, maka tulisan kalian usahain warna gelap biar bisa dibaca. Begitu juga sebaliknya. Saya mau warna putih. Terus di bawahnya kasih cita-cita kalian. Cita-cita kalian jadi apa? Nih, saya jadi YouTuber. Nah, misalkan aja. Nah. Ini pematerinya. Seorang YouTuber, misalkan. Nih, udah. Udah belum? Di bulan dari ini, mana tau? Main, ini, Fatma. Ah.
Oh, kayak seminar malah. Anggar. Ya. Ya. Taruh di bawah foto kalian. Layaknya kalian ini menjadi pemateri di pamflet itu. Membuat pamflet untuk pematerinya diri sendiri. Nah, terus klik di sini acara kalian, acara yang akan kalian jadi pemateri. Misalkan di sini saya menjadi YouTuber, maka acaranya bincang AdSense YouTuber. Konten YouTube dan YouTube. Nah, pilih font yang sekiranya bisa dibolkan. Ya. Teman-teman, buat pamflet yang simple tapi itu rapi, teman-teman kalau bisa jangan pakai font yang banyak, 2 saja sudah cukup. Udahlah, maksimal 3, tapi 2 lebih baik, hanya rapi. 2 font lebih baik. Ada 2 font lebih baik. Sudah. Nah, kita akan terapkan pola yang ada di sini, pamflet ini. Contoh, pola alignment yang ada di sini. Ini menggunakan rata kanan, rata kiri semua. Ayo, coba kita buat rata kiri semua. Coba pakai font yang bisa diboldkan, tapi kalau bisa sama dengan font yang ada di ini kalian. Ya, ini udah. Nah, ini kan nama acara ya teman-teman. Nama acara tuh tadi di prinsip tadi yang dijelasin tentang emphasis atau tekanan. Nah, nama acara itu kan harus ditekankan banget. Cara penekanannya, kalian bisa menggunakan font yang besar, diboldkan, atau dimiringkan, atau dibuat warna yang lebih menonjol. Nah, ini sebenarnya saya udah dibesarkan dan juga diboldkan, tapi menurut saya belum menonjol banget gitu loh. Belum ditekankan banget. Nah, saya mau menambahi warna kuning. Nah, biar lebih kelihatan banget. Nah, misalkan ini. Terus kita contoh ini aja ya, samakan aja teksnya, tetapi kita anut belajar tentang desainnya, tapi tema itu diubah apa-apa. Coba live
live Instagram bersama. Ya. Karena ini bukan sebuah penekanan, jadi teman-teman bisa pakai font yang sama. Ini saya masih menggunakan font yang sama, tetapi pakai warna putih aja dan juga nggak terlalu besar. Karena bukan poin-poin utama ataupun buat poin interest ataupun buat yang ditampilkan. Ya. Ya. Nah, tema coba teman-teman ini dulu ya. Ini ditulis dulu semuanya. Temanya kalian bisa diubah ataupun ininya bisa diubah. Nanti atau kalau ada kendala, bilang. Ya. Ya belum. Nah, itu sama mana? Saya enggak menggunakan icon biar teman-teman cepat juga. Ini saya menggunakan on Instagram aja langsung.
ya. Sampai mana teman-teman? Nah, udah sampai mana? Ya, udah selesai. Kita nggak usah bikin ini dulu, bikin kotakan dulu, karena itu akan menambahi waktu lah. Nah, di sini saya karena di sini kan harusnya ada ini ya, ada sosial media ya. Cuman biar cepat aja, saya memakai ini aja buat isi kekosongan. Coba teman-teman diangkat juga nggak apa-apa. Ini caranya sama kayak tadi, sama yang kayak lingkaran. Cuma ini kan kotak. Jadi tinggal bikin kotakan. Bikin kotakan pakai warna biru. Terus di apa namanya? Di multiply. Ini tak ilangin. Multiply-nya tak transparency-nya tak turunin. Terus di power click. Power click masukkan ke kotakan tadi. Coba ya, coba Rani sampai mana? Sampai mana nih? Sip. Terus sebagai apa itu tulisannya tuh? Bincang-bincang. Apa itu? Ekonomi. Fontnya pas deh, Mas. Apa sih tulisannya itu? Bincang blogging kekinian. Wih, jangan mengerikan. Tapi dia bincang distant call draw. Coba, fontnya ada berapa sih, Nani? Tiga. Nah, coba disederhanakan lagi menjadi dua. Jangan ini kan simple ya. Jadi jangan memakai font-font yang apa ya? Ya. Ya mungkin karena bahasa pasarnya kalah gitu. Pakai font-font yang emang elegan. Myriad mungkin atau apa yang sudah ada. Coba terus di Arvina. Ayo mana? Myriad ada enggak Nani? Apa Mas? Myriad, Myriad. Oke. Nah itu. Ini. Apa itu enggak apa-apa? Ya. Pakai dua font yang kamu ada di bintang setting itu sama
yang di bawah-bawahnya pakai myriad semua. Jadi dua font aja. Ya. Mainnya mana ini ya, wah. Eh, seminar malah nanti. Sri Wulandari nanti mana Sri Wulandari? Hilang lagi. Mana nih? Ya. Ya, ya. Coba mau lihat. Mana nih? Tulisannya nih kelihatan. Bintang blogging. Instagram. Oke, warnanya dong. Ya teman-teman, selain menggunakan apa namanya font yang sedikit, kalau bisa kalau ini temanya tuh simple. Jadi teman-teman juga harus pakai warna yang kontras sama sedikit aja. Kalau bisa 2, maksimal 3 juga. Kalau teman-teman pakai font yang banyak, itu nanti desainnya buat TK sama kanak-kanak dan lain-lain itu kan yo fun kan, tapi warnanya harus banyak, itu kan nggak apa-apa. Ya. Nah, warnanya bagus apa ya mas? Apa? Bagusnya warna apa buat yang? Bagusnya pink sama warna abu-abu. Jangan hitam tapi abu-abu. Yang bincang bloggingnya warna itu aja. Cuman yang di bawahnya itu semuanya. Live Instagram, tema, terus pukul, terus nama pemateri itu pakai warna abu-abu enggak apa-apa. Abu-abu loh, bukan hitam loh. Yang 80% mungkin. Di atas 60%. Nah, coba. Kok berubah? Langsung aja diklik semua pakai pintul. Ya udah, iyalah, udah terlanjur. Oh ya. Oke. Okay. Temanya dibesarin dong. Temanya kan ini harus harus penekanan juga kan. Apa tabelnya itu?
Logo fotonya dibawahin, ditaruh di kayak ini nih, di atas pincangnya. Nah, biar sama rata kiri semua. Nah. Pas. Nah. Nah. Kan rapi. Tulisannya perempuan kan biasanya rapi-rapi. Jadi ya desainnya juga rapi-rapi lah. Oke. Jadi teman-teman. Jadi kali ini di outputnya tetap pamflet, tapi teman-teman pembelajarannya tadi ada apa aja, mau bikin foto jadi backgroundnya hilang PNG, terus foto kalian menjadi hitam putih. Kenapa saya membuat hitam putih? Karena ya memang inspirasi saya hitam putih tadi ini yang merah, sama itu tuh simple. Itu terus apalagi coba transparan, terus multiply itu trik-trik simple buat membuat pamflet. Jadi kalau pamflet yang rame dan lain-lain, menurut saya media sekarang itu jarang yang membuat kayak gitu. Desainnya itu simple, tetapi point of interest-nya, poin yang ditonjolkan, bintang AdSense, judulnya, temanya, dan lain-lain, itu yang poin-poin yang emang harus ditonjolkan, itu yang desainan yang sekarang yang trending. Trending-nya itu insya Allah sih nggak trended, cuma 1 tahun dan lain-lain, tapi desainan simple dan juga rapi ini kemungkinan bisa trending lama, dan ini menjadi desainan yang baku itu maksudnya nggak bakal terpengaruh oleh desainan yang sedang trendy di tahun-tahun berikutnya. Ya teman-teman, coba Nani, apalagi coba tadi yang udah tiga cari prosesnya. Tadi yang menggabungkan objek kayak intersect, terus group, yeah. Terus transparansi, terus foto itu apa? Membuang background, apa namanya? Nah, terus yang apa tadi? Power clip inside. Oh iya, power clip inside. Kalau bilangnya power clip aja lah. Ya power clip inside, teman. Simpelnya power. Iya. Nah. Itu trik-trik yang teman-teman kalau bisa harus bisa. Nanti insya Allah desainnya tinggal simpel, tapi nanti bisa dibaca oleh pembaca lebih enak. Itu ya teman-teman, Mbak Vidya. Nanti absennya di Mbak Vidya. Saya harap teman-teman yang lainnya juga, walaupun mendengarkan saya negatif positive thinking, teman-teman juga mempraktekkan secara langsung, mungkin malu dan lain-lain. Saya harap banyak yang mentorkan absen dan lain-lain. Monggo Mbak Vidya, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Niko yang udah berkesempatan memberikan ilmunya untuk membuat sebuah pamflet. Untuk teman-teman, absennya udah di chat, ada di chat Zoom, bisa diisi. Untuk karyanya itu nanti bisa diekspor terus dikirimkan ya. Seperti itu. Oke teman-teman. Saya pamit undur diri ya. Oke Mas.
Ya, teman-teman Nani, Fisri, terus semuanya, Alvina dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Niko atas arahan dan bimbingan materi pada hari ini. Ya. Teman-teman jangan lupa absen ya. Terus misalnya yang tadi diekspor kan. Kemarin udah pernah tahu caranya ekspor kan di CTRL-E, terus di save di folder teman-teman yang mau disimpan. Ditunjukin bisa Mbak Vidya? Kalau kalian aja lupa. Nanti untuk sertifikatnya nanti di PC masing-masing. Diisi dulu absennya. Linknya udah dapat ya, udah pada di copy semua ya. Udah Mbak. Oke, jadi untuk pertemuan sekarang, untuk kali ini, desain master class yang part 3 yang terakhir ini, saya cukupkan. Terima kasih kepada yang sudah berpartisipasi, teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir, semoga mendapatkan ilmu yang sudah diberikan kepada Mas Niko. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi baru muncul, Andi. Terima kasih ya, teman-teman. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Mbak. Terus apa?